Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kang Ading semua. Kali ini saya sedikit berbeda membuat vlog ya. Kali ini saya akan melihat sisi lain dari Brunei Darussalam. Coba kalian perhatikan sepanjang jalan ini, apa yang beda? Apa yang membedakan antara jalan di Indonesia dengan jalan di Brunei Darussalam? Ada dua benda yang sangat unik yang tidak pernah ditemukan di Brunei Darussalam. Coba kalian perhatikan sepanjang jalan ini, apa yang kalian tidak lihat? Apa yang beda? Coba kalian terus perhatikan, coba kalian teliti apa yang tidak kelihatan. Saya akan memberikan dua benda, sementara tempat itu, benda itu sangat dibutuhkan di Indonesia, terutama bagi pengendara. Dua tempat itu sangat sangat lazim sekali di Indonesia ya, tapi tidak lazim di Brunei Darussalam, bahkan tidak ada di Brunei Darussalam. Coba benda apa itu? Tempat apa itu? Coba kalian lihat baik-baik, perhatikan. Apa yang tidak ada di sepanjang jalan ini? Biasanya tempat-tempat itu ada di sepanjang jalan di Indonesia ya. Baik itu jalan provinsi atau jalan raya ya, ataupun jalan-jalan perkampungan, biasanya ya ada kedua tempat itu. Apakah tempat itu? Coba kalian terus perhatikan. Yang tahu jawabannya silakan komen ya. Nanti di ujung video saya akan kasih tahu apa tempat itu. Tempat itu sangat berarti sekali ya bagi pengendara, baik itu pengendara mobil, pengendara motor ya. Tempat itu suka dicari. Tempat itu selalu dicari oleh pengendara mobil dan pengendara motor ya, karena memang dibutuhkan seperti itu. Tapi beda dengan di sini. Di sini di Brunei Darussalam tempat itu tidak ada. Tempat apa? Coba kalian pikir lagi. Coba kalian pikir lagi. Tempat apa? Perhatikan sepanjang jalan ini. Perhatikan di setiap sisi jalan ini. Apa yang tidak nampak, apa yang kalian tidak lihat? Ayo terus perhatikan, apa yang kalian tidak nampak, apa yang kalian tidak lihat. Kedua tempat itu biasa berada di pinggir jalan di Indonesia. Mungkin dalam 1 km atau setengah kilometer, bahkan kadang-kadang 500 meter sudah ketemu benda itu. Tempat itu, apa coba tempat itu? Ada yang tahu? Kali ini saya akan membuat vlog yang sedikit berbeda, mengajak kalian berpikir melihat apa itu. Kita happy-happy, kita main-main sebentar di sini ya. Coba kalian tebak apa itu? Apakah kalian sudah tahu? Apakah kalian sudah melihat? Apakah kalian sudah terpikir? Tempat apakah itu? Oke. Karena sudah 3 menit, saya akan kasih tahu tempat apakah itu yang di Brunei tidak ada tapi di Indonesia berjejer. Di sepanjang jalan Brunei tidak ada tapi di sepanjang jalan Indonesia banyak. Benda apakah itu? Yang pertama, bensin eceran. Jadi di Brunei ini tidak ada yang jual bensin eceran ya teman-teman. Semua sepanjang jalan Brunei Darussalam ini tidak ada yang menjual bensin eceran. Yang kedua, benda apakah itu? Tempat apakah itu? Yang kedua. Yang kedua adalah tukang tambal ban. Di Brunei tidak ada yang buka tambal ban di pinggir jalan ya teman-teman. Untuk tambal ban di sini ya, tidak ada yang buka di pinggir jalan seperti di Indonesia. Di Indonesia kan biasanya berapa ratus meter sudah ketemu lagi tukang tambal ban, berapa ratus meter sudah ketemu lagi tukang bensin eceran. Di sini tidak ada. Oke, itu saja ya teman-teman. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Mohon maaf kali ini saya membuat video yang sedikit berbeda ya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.